Karena tertembak, buaya raksasa ini mau dibawa ke rumah sakit, guys. Di sana dia ditaruh di kasur dorong seperti pasien rumah sakit pada umumnya. Melihat buaya tersebut, semua orang di sana pada lari ketakutan tuh. Pasien berkursi roda ini mendorong rodanya dengan sangat cepat, bahkan dia sampai lupa kalau dia gak bisa jalan. Buaya ini terus didorong dan di tengah perjalanan lukanya malah mengeluarkan darah, guys. Luka itu dicolok pria ini sampai mulut buaya jadi mangap gini dong. Lalu saat pintu itu dibuka, dokter dan perawat ini terkejut melihat buaya raksasa ini masuk, guys. Kini buaya itu sedang ditangani dan apakah buaya raksasa itu akan selamat? Bantu like dan klik subscribe dulu ya, guys.